Ya, jadi di video kita kali ini kita akan coba untuk bermain game baru teman-teman ya, Clover Retribution. Jadi ini tuh game Black Clover setau gue. Dan ya katanya sih bagus ya. Kemarin pada rekomendasiin gue untuk coba main game ini. Jadi ya kita akan coba untuk main dulu teman-teman ya. By the way, bentar. Gue udah lama banget ngeliat Robux gue di sini cuma 10 guys ya. Jadi 10 Robux kalian bisa lihat di atas ini. Aduh, kayaknya gue butuh top up dulu sih. Ini gue butuh top up banget sih ya. Jadi kita akan ya, gue akan top up dulu lah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau kalian lagi butuh Robux atau butuh ya apapun itu yang berhubungan dengan game lah ya, ya kayak game di Mobile Legend atau Diamond Free Fire atau ya banyak lagi teman-teman, bahkan Steam juga ada teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung aja ke bullstore.id. Ya kalian bisa lihat di sini banyak banget pak, sumpah pak, nggak cuma Robux ya. Bahkan ada game pass juga guys di sini guys ya. Ini bahkan gue belum tahu nih ada game passnya banyak banget tuh. Ada Dark Blade, ada 2 kali money, 2 kali drop chance, dan ini harganya murah banget guys. Kalian bisa lihat harganya. Ini murah banget sih, bahkan lebih murah dari toko sebelah yang biru itu ya anjir. Kalian juga bisa beli Robux 5 hari yang dari game pass tuh. Kalian bisa tinggal masukin username. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara bikin link game passnya, kalian tinggal cari di YouTube aja atau cari di Google gimana cara bikin link game pass ya teman-teman ya. Nah ini kalian bisa lihat harga-harganya tuh. Ini sepanjang pengalaman gue beli Robux, ini salah satu yang paling murah yang pernah gue lihat sih. Like 11.000 bro, 100 Robux 11.000 itu murah sih menurut gue sih. Dan cara bayarnya pun gampang guys. Kalian nggak perlu mikir susah-susah cara bayarnya gimana bang. Kalian bisa ke Indomaret doang tuh, Indomaret atau ke Alfamart. Atau kalian bisa pakai QRIS langsung bisa. Kalau kalian punya Dana atau GoPay gitu kalian bisa juga. Atau kalau kalian punyanya mobile banking ya bisa juga tuh. Kalian bisa pakai BNI, kalian bisa pakai BCA, bisa pakai Mandiri, segala macam banyak teman-teman ya. Atau kalau kalian mau lebih gampang lagi guys, kalian tinggal masuk aja, kalian tinggal login di sini, login ya. Kalian tinggal masuk ke profil kalian, kalian bisa langsung top up saldo di dalam Bull Store-nya. Jadi kalau kapanpun kalian mau beli, itu kalian bisa tinggal langsung beli, Pak. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet datang ke Indomaret dulu setiap kali mau beli atau apa ya. Kalian tinggal top up aja berapa di sini misalkan 100.000. Nah, kalian bisa top up 100.000 terus kalian bisa belanja tuh kayak misalkan diamond nih, 5 diamond Mobile Legend cuma 1.000 gitu kan ya. Kalian tinggal beli aja. Ntar lain kali kalau kalian mau beli lagi misalkan ada flash sale kayak begini lagi, kalian tinggal beli aja tanpa perlu pergi ke Indomaret lagi. Itu gampang banget sih. Dipermudah banget bro menurut gua bro. Oh ya, by the way di sini kalian nggak cuman buat beli-beli atau top up item-item di game ya. Kalian bisa juga joki, Pak ya. Joki Anime Adventures. Nah, ini kayaknya saya butuh juga nih. Joki Anime Adventures kayaknya saya juga butuh nih buat ngedapetin si Zit itu ya. Waduh, gue juga enggak dapat Zit, Pak. Nih kayak butuh joki nih. Kalian bisa langsung joki aja berapa harganya ya? Murah banget, Pak. Legend Stage tuh ya. Joki Gems 20.000, gem itu cuma 60.000. Oh my god, battle pass cuma 5.000 nih, per level 2.000 doang guys. Ini gampang banget guys ya, kalian bisa langsung coba aja langsung di bullstore.id ini lengkap banget sih. Kalau kalian mau beli Steam Wallet, kalian mau beli kayak Spotify segala macam, kalian bisa di sini juga tuh, kalian lihat ya. Kalian juga bisa ke Instagramnya aja langsung si bullstore_store7 teman-teman ya. Di sini banyak banget ada testimoni, ada price listnya, ada ya informasi gitulah teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau kalian lagi butuh Robux atau mau beli game pass atau kalian lagi butuh joki ya kalian bisa langsung aja ke bullstore.id teman-teman ya. Cuy, udah di dalam game ya. Karena tadi gue udah top up, kita langsung aja kali ya. Kita coba spin dulu teman-teman ya. Oh oke. Ya jadi ini ya game-game spin-spin lah teman-teman ya. Game-game dimana kita bisa nge-spin mythical apa aja nih. Mythical apa aja ya. Gue masih punya 2 spin lagi. Kalau kode gimana? Ada kode gak? Waduh, ini kalau gak ada kode susah juga nih. Rare spin mbak. What is this? Oh beli. Wajib mahal banget cuy. Mahal cuy, 200. Enggak, terima kasih. Tidak ya teman-teman ya. Oke, di sini magic gua healing dan res gua human. Trade ada banyak banget yang mau di spin, Pak. Banyak banget gitu. Kita magic dulu ya. Karena ini healing cuman common guys ya. Healing common. Gua nggak tahu, Pak, ini mythical apa aja, legendary apa aja, epic apa aja, gua nggak tahu. Kita spin aja ya, teman-teman ya. Ya elah, melodi. Satu kali lagi. Win, oke. Lumayan dapat uncommon, teman-teman ya. Tapi gua nggak bisa nge-spin lagi nih. Ntar gua coba cari kode dulu, teman-teman ya. Siapa tahu ada kode di game ini gitu kan. Jadi kita bisa
ya dipakai buat gacha gitu kan, siapa tahu kita bisa gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung play dulu lah teman-teman. Ini ada library apa ya? Library. Kita lihat library, Pak. Library ini apa, Pak? Ada tempat AFK-nya juga, Bro. Jadi kita bisa ngedapetin spin gratis dengan cara AFK selama 1 jam, teman-teman ya. Tidak, terima kasih, terlalu lama, Pak ya, terlalu lama. Enggak usah. Kita mainnya langsung, teman-teman ya. Gue pengen lihat gameplay-nya kayak gimana sebelum kita spin-spin kayak gitu, teman-teman ya. Kita play dulu lah, teman-teman. Ya gila. Kok gue lihat tadi kayak grafiknya mirip-mirip kayak Pixel Peace ya? Ya gak sih? Kayak kotak-kotak gitu, cuy. Tapi bagus sih. Rada unik ya. Oh enggak. Ya kayak gini nih, gue nyalain aja suaranya. Ada lagu kah? Sepertinya gak ada lagu. Oke, sip. Ini masih alpha release by the way, teman-teman ya. Oke, apa nih? Meet Insomnia Kompas. Oke, ini kompas untuk quest ya. Ada event, ada blacksmith, ada elite enemy. Oke, sip. Nih RPG kan ini kan? Oke. Sip, let's go, kita next aja. Jelek banget lah, perasaan tadi baju gue bagus dah. Kok sekarang baju gue jadi kayak gini? Ya ampun, oke. Alright. Kalau dilihat dari grafiknya sih, oke, teman-teman ya. Nih, musiknya kita mute dulu. Oke, dilihat dari grafiknya sih, oke, teman-teman ya. Dan gue punya Grimoire, gue harusnya win. Oke. Win Grimoire. Cara pakai gimana, Pak? Weapon. Menu-menu, kita lihat di menu dulu, siapa tahu di menu ada. Alright, kita naikin ya apa? Intelligence lah, buat naikin magic damage. Oh iya dong, ini dong. Kita naikin intelligence dulu teman-teman ya. Kita naikin intelligence supaya gue bisa pakai win magic, karena gue penasaran gitu kan. Ini shop apa nih? Shop. Oh, ada 2 kali XP, 2 kali drop. Hey, reroll. Oke. Okay. Bahkan muka bisa di-reroll. Wait. Mukanya berubah kayak emang. Oh iya loh, mukanya beda loh. Oke. Okay. Ya udahlah teman-teman ya. Ini cara oh ini dia. Cara untuk si Vlog pencet CTRL kalau di PC teman-teman ya. By the way, gua enggak tahu game ini apakah kalian bisa main di mobile apa enggak. Jadi kalian bisa langsung coba aja teman-teman ya. Ini kita misi dulu kalian. Nah, tadi baju gua perasaan tadi kayak gini dah. Kok sekarang jadi jelek begini gitu kan. Ya udahlah, kita ngomong aja sama dia. Skip lama. Oke. Ini langsung berantem cuy. Oke, kita lihat combat-nya kayak gimana teman-teman ya. Kita lihat combat-nya kayak gimana nih. Apakah combat-nya bagus? Buset. Satu-satu, Bang. Berantem satu-satu. Oke. Ini gampang sih combat-nya, gampang ya. Walaupun simpel banget sih sebenarnya sih combat-nya kayak simpel banget kayak gitu, tapi gila gue digebukin langsung mau mati. Dikeroyok gue barusan, Pak. Oh, maga langsung main, Pak ya, teman-teman ya. Oke. Dunianya boleh juga nih. Ini quest-questnya buset banyak banget ya tuh kompas di atas nih. Ini sistem yang gue suka banget sih. Jadi untuk menunjukkan arah itu kalian tinggal pakai kompas di atas kayak gitu. Jadi kalian tinggal ngikutin teman-teman ya. Macam-macam game-game RPG pada umumnya lah. Nih keren kan, kita bisa langsung ngomong sama dia aja nih gitu kan. Ini baru cara pakai magicnya gimana ya? Gue udah level 7 masa kita nggak bisa pakai magic sih? Wait. Ah, ada nih spell nih. Mana Wisp Create Light, Pak? Oh, ini buat nge-create light. Mana Blast? Oke, kita pakai aja teman-teman. Kita coba magicnya kayak gimana. Harusnya udah bisa pakai magic nih. Gue udah pencet apa? Dua. Oh, nggak bisa, Pak. Mesti diklik. Wait, what? Gimana cara pakainya ini, Pak? Oh, mesti buka grimoire dulu, kocak. Nah, buka grimoire. Mana? Mana Wisp? Anjay, ada cahaya. Anjir, di game keren juga sih. It's kind of cool. Lumayan keren sih menurut gue ya. Kita quest-quest dulu. Ini perhatiin dah, setiap kali ngelarin quest itu dapat 3 spin loh guys, lihat tuh. Bisa dapat spin, bisa naik, bisa naik. Apa ini, lihat. Sapu terbang, Bro. How to get that? Oke, gue barusan dapat sesuatu, Pak. Crescent Moon Cycle, dapat senjata kayaknya gue, guys. Wait, gue dapat senjata, Pak, barusan, Pak. Let's see. Kita buka inventory. Dapat senjata gue. Ini. Shout out Blade Made of Wind. Oh enggak, ini bukan senjata anjir. Ini skill. Mana burst? Oke, mana ada mana blast, ada mana burst. Oke, kita coba dua-duanya deh. We'll see. Tadi gue lihat kalau dari segi magicnya ya, itu lumayan bagus sih animasinya teman-teman ya. Crescent Moon Sickle. Nggak bisa pakai sih. Oh, tinggal dipakai aja gitu. Keren juga tuh. Kalian bisa lihat teman-teman ya. Mana burst? Oh, itu sekeliling kalian. Oke. Ini bisa dipakai terus-terusan. Sumpah, skill ini lumayan bagus sih. Sakit banget, Pak, skillnya, Pak. Keren sih. Cooldownnya cepet banget, Bro. Sih?
The cooldown is so fast, man. Nah, ini baru bagus nih. Ini baru bagus skillnya nih. Mati kocok. Mati. Oh, what is this, man? What is this? Mana flower? Wait, what? What is that, man? Dapat sesuatu gue, guys. Gue lupa pakai ginian. Harusnya kita bisa pakai, tau? Miscellaneous. Mana flower apa ini? Oh, it can hand. Oh, ini bisa kayak ngebuff gitu kali ya mana flower ini ya? Gue nggak ngerti juga sih, tapi ya ya udahlah kita lanjut lagi teman-teman ya. By the way, tadi gue dapet karena gue nyelesain beberapa misi ya, gue dapet lumayan banyak spin guys. Lihat, gue punya 7 spin. Jadi kayaknya gue akan spin sih. Di sini ada race juga. Jadi ternyata spinnya tuh dia berbeda-beda guys ya. Jadi ya ini kita spinnya. Anjir, dapet dwarf gue pak. Oke, gue spinnya dwarf masih dwarf lah. Stone skin, oke. Okay. Oh, ini udah epic, udah oke, udah cukup ya. Rate ini apa? Gue nggak ngerti nih. Finesse Master, Average Fighter, kita abisin aja lah. Gue nggak terlalu ngerti juga sih rate buat apa. Fighter, Average. Bang, wah jangan Average susung bang, jangan Average bang. Yo Allah, Average. Yaudah, Magic Win. Oke, okay, kita spin terus win lagi. Ini kayaknya uncommon cuma win doang. Lightning, oke, okay, nice. Udah dapat Lightning, udah bagus bro. Udah cukup bro ya, kita epic karena cuma 4 doang. Kalau gue banyak, bisa sih. Coba kalau gue beli 10 spin, berapa murah gak? Mahal, 380. Abis robok gue ntar, baru juga top up. Anjir, janganlah, sayang teman-teman, nanti aja teman-teman ya. Oke, okay. Ya, kayaknya gue akan lanjutin questnya dulu. Gue akan lihat apakah gue bisa ngedapetin sapu terbang di video kali ini apa enggak ya. Ini kayaknya sapu terbang tuh kita mesti quest gak ya, tuh dia tuh. Dia punya spear kayak gitu, bagus banget bro. Weh, gila, lihat muka gue. Kok muka gue berubah ya? Apa muka gue udah terik kayak gini ya? Muka jelek sih. Kayaknya gue pengen beli muka deh. Wait, kita nyalain dulu. Kita beli muka. Minimal muka gue ganti lah ya. Fast reroll cuma 50 robak gitu kan. Nah, murah. Nih kita buy aja. Kita buy, kita murah gitu kan. Kita beli ini murah nih. Cuman fast reroll doang satu kali aja. Siapa tahu muka gue jadi bagus gitu kan. Apakah bagus muka gue? Iya, jadi kayak gitu. Ya udahlah, masih lebih mending ya. Masih lebih mending. Oh, ternyata nih yang kayak gini-gini nih stone skin guys. Lihat tuh ada kayak apa? Bintik-bintik hitam gitu, bro. Dan quest ini gue hilang semua anjir. Woi, was. Magic gue hilang semua anjir. Woi, kita naik intelligent dulu karena gue pengen main magic gitu kan. Kita lightning. Oh my god, let's go. Kita lihat apakah ada spell-spellnya. Spell lightning belum dapat, Pak ya. Iya, jadi kalian mesti naikin level lightningnya juga guys ya. Mesti dipakai terus supaya naik level. Oke, ya gue akan. Gila tuh lightning kayak gitu kok. Oh my god, lihat efeknya bagus sih guys. Efeknya sih bagus teman-teman ya. Gue suka sih efeknya suka sih. Oke, yuk let's go, kita akan naikin level dulu kalau gitu lah. Wah, sumpah. Ini kalian bener-bener gak dikasih tahu pak di mana lokasi apa wolfnya anjir. Jadi ini gue udah ada questnya ya untuk dapetin wooden broom untuk yang sapu terbang. Cuman gue nggak bisa gitu kan, gue nggak bisa nyari di mana apa wolf anjir, nggak ada tandanya pak. Gue kira yang ini nih, masa 21.000 jaraknya sejauh itu kan nggak mungkin gitu kan. Ternyata emang nggak ada jaraknya, kita mesti nyari sendiri. Dan gue nanya orang nih, jadi kalau misalkan kalian main terus kalian nggak tahu arah, kalian tanya orang aja ya, yang udah pro kayak begini nih ya. Dia udah kan udah agak pro nih, kalian tanya aja ke orang, nanti diarahin temen-temen ya. Oh itu alpha wolf ya guys, lihat nih, this is it man. Di Alpha Wolf, oh my god. Ini bos anjir. Dia ngeluarin bocil. Gue dibantuin orang, nice. Oh my god. No. Kena osok kuhaki gue anjir. Oh, sakit bro. Buset, petir dia mantep banget bro. Mana burst? Anjir sakit bro. Sakit banget buset, itu wolf. Wow, gue mati sih kayaknya sih. I don't know. Oke, kabur. Biarin aja dia. Gue cukup ngedepek ya. Harus berapa persen damage gue ya? Sakit banget bang, sakit bang. Kenapa tim Egelar lu? Dapat lightning strike. Gue dapat bro. Tetap dapat ya. Oke, gue dapat broom. I got broom. Let's go. Where's the broom? Weapon kah itu? Where? Gimana cara pakai broomnya? Oh, pencet B. Oh my god. Bisa terbang bro. Asik bro. Oh my god.
Thank you. Gila, widih. Dapat broom, bro. Yo, oke guys ya. Jadi ya kayaknya cukup sampai sini aja videonya. Wih, seru banget sih sumpah sih. Ini game lumayan seru ya. Gue dapat broom juga. Kalian Venom Glory Blue. Venom Glory Blue. Gimana tuh, gue nggak tahu juga anjir. Oke, disuruh follow dia teman-teman ya. Ya, kayaknya videonya cukup sampai sini aja ya. Gue akan coba main lagi nih besok. Gue akan naikin levelnya sampai gue bisa nge-unlock serangan-serangan listrik lah ya. Tadi serangan listrik dia keren banget anjir. Sakit banget sumpah listrik, Pak. Tadi kalian lihat kan gua kena listrik dia aja langsung mati anjir, bukan mau mati lagi, Cuk. Oke. Okay. Ya, kayaknya video cukup sampai sini aja ya. Kita lawan dulu satu kali lagi deh. Ini bukan sih, ini bukan Venom Bro nih. Ya, kita ya pokoknya sampai sini aja. Kita ketemu lagi nanti teman-teman di video berikutnya teman-teman. Oh, ini. Oke. Okay. Tuh listrik dia, Cuk. Oke. Okay. Ya, thank you teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita lanjutin lagi ini di video berikutnya. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jangan mau, gak usah di subscribe juga apa. Kita ketemu lagi, sakit banget buset. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Ciao.